nonton lepis ya. Gimana kabarnya kawan-kawan, gimana, sehat-sehat? Oke, pasti semuanya sehat ya, bergembira selalu ya, bersama keluarga, bersama teman. Oke, tetap hati kita terbebas dari belenggu yang begitu berat, sesak di dada. Jika kita hati ini terbelenggu dengan perihal-perihal yang tidak karuan, terasa hati ini sempit ya, maka berlapang dadalah. Oleh karena itu, tetaplah kita semangat, ciptakan perisai keyakinan di dalam jiwa. Pada kali ini kita akan bertanya ya, mengenai satu kata yaitu merdeka ya. Apa itu merdeka? Merdeka. Oke, merdeka ya. Kita nanti tanya-tanya ke beberapa orang ya, mengenai kata merdeka ya. Aduh, ini kata gatal nih. Baju gue gatel. Jadi intinya kita tidak boleh untuk menyalahkan arti merdeka ya. Arti merdeka. Mungkin saja secara bahasa itu arti merdeka itu bebas, bebas ya. Bukan berarti bebas kebablasan ya. Jadi di sini bebas kita dari belenggu yang tidak menentu. Dari bebas godaan-godaan yang akan membawa ke perihal apa coba? Tebak. Ke perihal yang akan membawa bencana, ya. Membawa nama baik kita menjadi buruk, ya. Jadi intinya hendaklah kita bertindak harus ada aturannya. Aturan dari agama, aturan dari pemerintah, kita harus taat. Oke, mari kita nanti cari orang-orang, kita tanya apa itu merdeka. Oke, kawan, salam bina generasi Karawang. We'll be right back.
Dan kita pun perlu tahu ya arti merdeka ya. Merdeka secara bahasa gitu ya. Ya. Etimologi ya. Kita harus tahu apa itu artinya merdeka ya. Bisa juga merdeka itu ditempatkan untuk negara, ditempatkan untuk masyarakat, ditempatkan untuk keluarga, dan ditempatkan untuk diri pribadi. Apa itu merdeka? Salam merdeka. Ibu, udah habis, Bu? Udah habis ini? Habis, alhamdulillah. Oh, gitu ya. Ini ya. Apa sih, Bu? Ini tinggal pepes tahu, jantung, ayam, sama kacang. Oh, gitu. Ya. Oh, lagi main HP, Bu? Ya, ada yang pesan biasa. Oh, gitu. Bu, ini kan bulan Agustus, Bu, ya? Iya. Oh, hari bulan Agustus, hari kemerdekaan, Bu, ya? Iya, hari ulang tahun kemerdekaan RI. Oh, RI, ya. Ya. Bu, tahu nggak, Bu, artinya merdeka, Bu? Merdeka, ya, merdeka. Merdeka. Terima kasih, Bu, ya. Nah, itu tadi kita udah nanya, ya, ke Ibu penjual pepes dan kepada seorang penjual keliling ya, warung keliling kopi gitu ya di kawasan itu. Mereka ditanya mengenai merdeka ya. Merdeka. Apa itu merdeka? Kita cari lagi ya. Coba kepada yang lain kita cari tanya-tanya coba ya. Apa itu merdeka? Mungkin di antara teman-teman tahu artinya merdeka ya. Apa itu merdeka? Kopi susu weh, kopi susu mau atana. Eh kopi susu, ah benda ABC 2. Gitu. Berapa, Bang? 2.000, 4.000. Oh, 4.000. Emang dia asik kan, enak. Dan ngobrol. Itu mereka makan kita kawasan Surya kita KIC. Artinya artinya kemerdekaan apa sih? Karena kan bulan Agustus ya. Agustus kan? Agustus. Agustus kan? Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Merdeka. 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 Pak, lagi pada santai? Iya. Oh, sudah berapa hari di sini? 3 hari. 3 hari? Habis narik dari mana? Jogja. Jogja? Ini lagi main apa nih? Facebookan ya? Udah makan belum? Udah. Udah ya? Alhamdulillah udah. Penting makan, Pak. Kalau mandi juga udah ya. Biasa mah, kalau supir mah kayak kita jarang mandi. Ini bulan Agustus loh, Pak. Nanti pulang.
ke rumah. Pulanglah Agustus, nggak pulang gimana? Oh iya. Lihat lo perlombaan ya. Mau nanya dong, kalau muat lebih nama. Mau nanya dong, boleh nggak? Kalau artinya merdeka apa ya? Ya 17 sih. Oh 17 sih. Kalau bapak tahu nggak artinya merdeka apa? Merdeka itu. Menang, kemenangan ya. Tunggu lagi serius sebenarnya HP. Merdeka. Oh lagi seriawan. Merdeka ya. Merdeka. Jadi kita bebas dari belenggu. Oke pak, terima kasih pak ya. Lagi beli nasi pak. Iya. Oh, belum sarapan ya? Makan siang. Makan siang, dia. Ibu. Ini bulan Agustus, Mak. Ada es enggak? Pulangin enggak antar ke rumah? Enggak. Enggak pulang. Mami. Kalau pulang ada es enggak, Mi? Dalam sebulan berapa kali? Ada. Tergantung sini aplusannya. Oh, aplusannya tergantung, Nyong. Ini aplusan. Kalau bulan Agustus itu ada hari kemerdekaan, Bang ya. Suka ikut perlombaan nggak pak? Ya jarang, jarang banget. Oh. Soalnya sibuk kerja ya. Kalau di situ kalau ada lomba yang ikut. Oh iya benar. Bu, panas banget ya? Satu, panas. Satu ada nggak bu? Bang, kalau artinya kemerdekaan apa sih? Ya, mungkin kemenangan aja udah. Oh iya kemenangan ya? Ya. Kemenangan untuk ya, bangsa Indonesia ya. Iya. Oke. Ibu, ada apa di ikan? Ikan bandeng sama kembung. Sayur asam ada nggak? Sayur asam pengen mau nyayur itu udah saya kupasin malah nggak kepegang. Ibu mau nanya hari kemerdekaan tahu nggak? Ah nggak tahu. 17 Agustus kemerdekaan hari kemerdekaan teh apa teh? Artinya kemerdekaan teh bebasnya. Bebas dari penjajahnya. Tahu enggak artinya? Tahu enggak? Mantap ya, kopi ya. Kopi apa sih ini? Kelapa. Kopi kapal api. Enak. Wah, ini lagi main HP. Lagi chattingan. Oh. Sekarang kan bulan Agustus. Mau pulang nggak? Pulang lah. Pulang ya. Suka ikut perlombaan nggak? Ikut. Oh, ikut ya. Oh benar. Hebat. Biasanya suka ikut perlombaan apa? Bisa. Oh, tarik tambang. Apa makan kerupuk? Kerupuk. Kerupuk ya. Wah lagi makan ya. Udah makan dulu ya. Makan malam. Yang dari macam apa? Mas mau nanya dong mas. Kalau arti merdeka apa ya? Merdeka gitu. Merdeka. Ya. Merdeka apa sih merdeka? Merdeka. Merdeka. Artinya apa tuh? Merdeka. Bebas apa kemenangan gitu? Kemenangan. Kemenangan ya. Kemenangan ya. Kemenangan bangsa Indonesia ya. Merdeka apa artinya nih? Tahu nggak merdeka? Merdeka. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau menurut para supir, merdeka itu apa tuh? Nggak bongkar-bongkar, bebas. 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 Bebas nggak bongkar-bongkar. Oh, gini. Teman-teman, kawan-kawan ya, kita telah bertanya-tanya, menanyakan perihal merdeka. Jadi mereka pun tahu artinya merdeka.
apa merdeka itu maksudnya tahu gitu kan. Tetapi yang jadi masalah tidak bisa untuk menjabarkannya. Ya secara bahasa yaitu merdeka itu adalah bebas ya. Bebas, akan tetapi kita tidak perlu untuk mensalahgunakan arti kebebasan tersebut ya. Yang penting kita kali ini tetap sehat ya, terjaga dari mara bahaya, tetap mendapatkan rezeki, tetap mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga tercinta dan teman-teman. Oke, tetaplah kita bebas dari hal-hal yang akan merugikan diri kita sendiri dan keluarga pula ya. Tetaplah kita bersama. Selamat beraktivitas kembali di dunia maya.